Buat julung kalinya, satu kursus khas dianjurkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk petugas media yang sering kali terlibat dengan liputan bencana alam seperti kejadian banjir. Ia bagi memberi pendedahan kepada media tentang pelbagai risiko di lapangan serta kemahiran asas yang diperlukan apabila berhadapan situasi kecemasan. Ya, wartawan Muhammad Ashraf Ishak dan Aisyah Yatim yang menyertai kursus Skuad Bencana Media Siri 1 2022 ada laporannya. Untuk penganjuran siri pertama kursus ini, seramai 14 petugas media dari RTM dan Bernama terpilih untuk menyertainya. Kursus dilaksanakan di dua lokasi berbeza, iaitu di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur Wakaf Tapai dan Tasik Kenya Terengganu. Ia diadakan selama 4 hari dan memfokuskan kepada dua jenis modul, iaitu kemahiran asas penyelamatan DI dan bantuan asas pertolongan cemas BLS. Dan kami juga telah merancang untuk mengadakan kursus-kursus yang sama berkaitan dengan bencana untuk kita dedahkan, kita bagi tip-tip keselamatan apabila mereka berada di lokasi bencana untuk memastikan mereka dalam keadaan selamat semasa bertugas dalam operasi bencana. Untuk modul penyelamatan DI, kami diterangkan tentang penggunaan peralatan pengapungan diri PFD. Selain itu, kami turut diajar kaedah apungan DI, cara untuk menyelamatkan mangsa yang lemas menggunakan tali dan kaedah mendapatkan bantuan sekiranya hanyut di laut secara berkumpulan. Ini merupakan salah satu kaedah yang diajarkan oleh anggota bomba kepada kami pengamal media yang mengikuti kursus ini, iaitu kaedah penyelamatan DI menggunakan throw bag atau tali yang berada dalam bag ini. Tali! Baik, selain daripada aktiviti penyelamatan di air, kami juga didedahkan dengan modul basic life support di mana antaranya seperti CPR yang amat penting untuk menghadapi situasi kecemasan. Begitu juga teknik back blow dan abdominal thrust untuk mangsa yang tercekik. Penganjuran khusus seumpama ini dilihat sangat membantu kepada pengamal media. Dan saya rasa ilmu macam ini penting untuk media sebab kita semua kita tak tahu setiap tugas yang kita buat tu kita tak tahu bahaya macam mana. Sebelum ini memang petugas meja jenayah tidak pernah pun didedahkan dengan khusus sedemikian. Dan bagi saya, ia satu peluang dan membuka mata para petugas media teknik menyelamat, membuat CPR dan sebagainya lah. Jadi sebagai media, khususnya sebegini amatlah dihargai dan ianya dapat membantu kami menjalankan tugas. Pada majlis penutup kursus, para peserta turut melaksanakan satu sesi demonstrasi di kawasan Tasik Kenyir dengan mempraktikkan sepenuhnya semua kemahiran dan ilmu yang telah diajarkan sepanjang kursus. Laporan Aisyah Yatin bersama Muhammad Ashraf Ishak untuk Berita RTM.